punya skeping. Saya rasa dalam Malaysia ni dalam 8 ke 9 kereta saja ada. Okey, dah boleh. Tengok belakang tak sangkut dengan pintu. Okey. Okey. Sangat-sangat sikit. Ui, betul-betul ngam-ngam. Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera semua. So, hari tu ada orang komen dia nak juga kita review juga Starrett ni bang. Boleh. Tapi saya terus review juga. Saya belum balik, saya review dulu kereta ni. Okey, sebab kereta Starrett ni pun jarang juga orang review dan jarang juga member yang review kereta ni. Yang modified pun sebenarnya jarang juga kita jumpa. Betul. Jarang bang. Betul. Jarang . Lain daripada lain. Lain daripada yang lain. So, saya pun teracun juga tengok dia punya kereta ni memang gempak. So, kita interview sikit dia punya owner. Okey bang. Okey, mungkin abang kenalkan diri dulu bang. Okey, nama saya Mama Afifiah. Pemilik Starrett ni lah. Dan owner pada workshop Roadrunner Autopart. Okey. So sekarang kita depan kedai dia. Abang punya kedai ni jual barang-barang Korea bang? Ya, saya specialist kereta Korea. Saya jual dan saya pakai. Abang pun pakai juga. Ya. Jadi orang cakap kereta Korea rosak ni tak adalah. Saya pakai okey je. Okey, alright. Boleh tak bang kita jalan sikit kita tengok? Boleh. Pasal kereta ni apa yang dah dimodified. Okey, boleh. Boleh. Okey. So mula-mula kita cerita, ini model tahun bila bang? Okey, Starrett saya ni Starrett A1 tahun 2009, 2.5 VGT auto diesel dia. Enjin dia, konsep enjin dia sama macam Triton. Oh, senang ni dapat. Twin cam common rail, 2.5 VGT. Oh, turbo dia sistem VGT. Kalau tune ni top boleh naik tinggi. Sebenarnya keting dari Mac. Dari Mac oleh Tintec Auto. Dia orang dari Mac dah up dah dia punya boost, dia punya common rail pressure. Okey. Sekarang ni pun agak tinggilah, agak sedap bawa lah orang cakap. Berasaplah sikit belakang tu. Okay, ada asap hitam. Berapa bang dia punya top? Saya tak ada know kereta ni sebab itu tadi tak sempat, tapi untuk yang sekarang ni kita buat remake stage 2 pakai turbo billet. Dah sebut turbo billet. Rasa tinggi ni bang. Itulah. Agak tinggi jugalah. Dengan bodi yang berat macam ni kan. Okay, bodi part depan ni saya dah upgrade pada yang Starrett 2015. Oh, dia plug and play je ke bang? Dia plug and play. Okay. Dia plug and play. Sebab dia punya fender dengan bonnet sama. So, fender dengan bonnet pakai asal. Fender, bonnet, lampu pakai asal. Cuma tertukar dia punya bumper dengan grill saja. Okay. Dengan LED light. So, maknanya kalau yang lama punya bentuk dia agak lama lah. Tak ada chrome-chrome. Macam kat tu old school sikit lah. Betul. Jadi ini macam modern baru sikit. Lepas tu nombor plate pun saya dah interchange. Jadi orang pun ingat kereta Starrett baru. Tak, ini Starrett 2009 bang. Ini 2009 punya Starrett. Okay. Alright. Okay, Starrett ni saya beli dalam bengkel orang. Owner dah surrender sebab dah pergi 4 bengkel. Yang kereta ni bengkel yang keempat saya ambil. Dah tak ada engine, tak ada gearbox. Saya beli kereta tak ada engine, tak ada gearbox dan saya buat balik. Saya rebuild zero to hero. Saya buat balik daripada asal, tak ada enjin, tak ada gearbox, saya masuk enjin, masuk gearbox. Awak sampai tak ada enjin gearbox bang? Sebenarnya kereta ni rosak kat bengkel. Jadi mungkinlah owner tu tak ada duit. Jadi dah berpindah pada bengkel lain. Lepas tu dah barang dah hilang. Barang dah hilang. Jadi kalau untuk kereta macam Starrett ni, kalau pomen tu tak biasa memang tak boleh buat. Okey. Saya bukan boleh kira pomen, tapi saya pun tak biasa. Okey. Saya boleh buat tapi tertentu je. Kalau kes kereta saya tak boleh buat. Okey. Dia memang kena cari yang betul-betul pandai. Okey. Okay. Enjin dia okey, ini standard. Cuma turbo billet. Silent killer lah. Orang nampak standard je. Okey, turbo billet. Lepas tu yang lain semua standard lah. Cuma setambah boost meter je. Yang lain tak ada masalah. Untuk enjin ni memang sama je lah dengan kereta standard lain. Cuma ini enjin A1. Enjin A1 sebenarnya lagi tahan daripada A2. Dia lasak. Cuma kena jaga dia punya overhead lah. Jangan bagi overhead. Okey. Dia sama je. So kalau nak monitor dia punya temperature semua ada kat dalam lah. Saya pakai ECU shock punya master gauge. Okey. Tak apa, nanti kita tengok kat dalam. Okay. So kalau kat luar ni bang. Okey, kat luar ni kereta ni body part dah tukar pada Starrett 2015. Okey, untuk penampilan dia saya ingat nak cat, tapi untuk cat PV yang sebesar anak gajah ni kos agak tinggi. Luar dalam 5,000 ke atas. Okey. So saya kadang-kadang ni boring. So saya ambil keputusan untuk wrap saja dekat sampo tembok. Saya wrap sampo tembok dan kalau saya boring saya tukarlah. Okey. Mungkin insya-Allah lepas raya ni kan. Kalau wrap berapa bang? Wrap yang ni aku bagi special price. Special harga price yang premium. Tapi bayar harga yang biasa.
Okay. Ya, kalau normal untuk colour premium macam ni RM3,000 lebih. RM3,000 lebih. Sebab colour ni dia lain sikit daripada yang lain. Dia tak nampak macam red, nampak cacat. Ya, betul betul betul. Ha, hakikatnya dia ni. Mungkin kita cuba lawan abang Tesla untuk dispoonkan ke? Abang Tesla, sila komen kat bawah. Ha, abang Tesla, mungkin kita spoonkan ke? Tapi okay, mungkin lah. Hash tegak dengan hash sengit. Tadi body part dia bumper. Bumper, skirt. Skirt. Kiri kanan, bumper belakang. Okey. So maknanya ini yang untuk 2015 punya body part? Ya, yeah, betul. 2015 punya body part. Dia punya lampu semua masih sama? Lampu asal. Lampu asal. Spoiler pun masih? Spoiler dah tukar 2015. Dia okay, punya LED light dia panjang. Okey, nice. Okey, ni belakang kan. Tapi kereta ni memang besar. Besar. Besar bang kan. Asal dia 11 seater. 11 seater. Okey, kita tengok balik depan. Kita tengok dia punya sistem brake bang kan. Ini dah besar-besar ni, mestilah power dia besar bang. Okay, betul. Upgrade. Ya, masalah untuk kereta ni, banyak masalah customer lah. Sebelum saya pakai Starrett pun ada customer tanya quotation untuk harga untuk brake pad dengan disc rotor Starrett. Sebab Starrett punya disc rotor cepat bengkok. Brake bergegar betul. Turun genting macam ni steering. Itu memang steering. Ini memang common punya problem. Sama macam Toyota. Toyota Hilux, Toyota Hiace. Common problem. Memang brake dia tak tahan. Alphard Wildfire sama juga sebenarnya. Mungkin body tu tak tahan dengan sistem brake dia kecil. Okay. Okay, so lepas kena brake saya dah gegar, saya terus upgrade pakai Brembo 18Z 355mm dia punya rotor. Right. So okay, rim pun, rim saya pakai Vought Racing T7. Tapi untuk Starrett tak boleh pakai T kecil. Walaupun sama lubang dia dengan Hilux, dengan Triton, tapi kena pakai ET yang besar 35 ke atas supaya tak sangkut dengan sliding door tak dan tak keluar. Kalau dia kena pakai ET kecil door, kalau pakai ET kecil jadi keluar macam Hilux. Betul? Betul. Jadi macam abang ni apa, kereta kebal. Kereta kebal. Jadi ini ET dia besar, jadi rim ni ke dalam. Okey, ini macam ada, ini ET 40 bang, 40. ET 38. 38. Dan dia punya clearance tengok memang kaliper dengan rim sangat-sangat sikit. So nice, nice. Memang nice bang. Tayar jangan risau, 18 tayar murah. Sebab tayar ni banyak sama dengan saiz Alphard dan Wildfire standard. Okey. So dia orang Alphard Wildfire ni tayar pancis 1, 3 dia orang ketukar. Okay. So senang dapat tayar dia. Senang dapat tayar. Dapat tayar dia. Boleh pakai tayar mahal bang kan? Betul. Ini Michelin Premier C4. Tapi harga murah. Michelin Premier C4 memang mahal. Tapi saya ambil daripada Wildfire Recon. Dan saya dapat murah je. Okey, alright. So kalau sistem brake belakang? Belakang rotor masih kekal asal. Sebab saya takut ada masalah dengan brake belakang. Dia pakai brake handbrake drum. Okey. So dia punya kaliper saya dah upgrade pada LS430 yang belakang punya twin port. Twin port lah. Ya, twin port. So macam apa cakap tadi, tayar ni memang kena sama saiz eh? Tengok. Tengok belakang tak sangkut dengan pintu. Okey. Okey. Sangat-sangat sikit. Ui, betul-betul ngam-ngam. Betul. Fitment dia betul-betul ngam-ngam. So memang pemilihan ni kena. Betul. Salah pilih rim memang terkeluarlah. Tapi dengan tayar tebal ni bang, comfort bang eh. Comfort. So bawa ramai pun tak ada masalah lah, walaupun tak payah pakai tayar type C ataupun orang cakap 8PR tayar tebal kan. Tu body berat macam ni, body dekat dutan. Saya pakai ni alhamdulillah lah, tak ada masalah lagi. Okey. So dari segi suspension macam mana bang? Suspension saya custom. Masa pakai Exober asal, spring saya custom. Okey, nak bagi lower sebab dia ke? Kereta ni tak banyak pilihan. Tak ada juga adjustable, ESA semua tak ada. So kita kena pandai. Okey. Tapi so far abang pakai ni, so far pakai tak ada masalah. Suka ke selesa. Dia selesa. Anak boleh tidur tak ada masalah. Alright. Tak ada bergegar, tak ada melompat. Okey. Okey bang. Kita tengok abang punya cermin ni macam special je bang. Cermin ni buka lah. Cermin ni saya order khas daripada Korea. Dan cermin ni untuk spek kereta wagon Korea. Dia Malaysia punya spek, dia tak boleh buka. Yang ni dia boleh buka. So Malaysia punya saya rasa dalam Malaysia ni dalam 8 ke 9 kereta saja ada. Okey, dah boleh. Okey, dia buka sebelah ni je. Buka sebelah. So maknanya kalau nak tukar ni kena tukar skeping. Skeping. Dan cermin ni memang tak ada jual kat Malaysia. Kat mana yang dapat, bang? Terdekat pun dekat Thailand, tapi Thailand mahal lagi daripada Korea. Kat ini pun harga dia dekat Korea, kita orang order direct Korea sekali dengan shipping sekali dengan tax dalam 4000 kiri kanan. 4000 kiri kanan. Ya. Yeah. Boleh tahan harga bang? Ya, ada, boleh tahan. Tapi ada stok. Ada stok? Okey. Alright.
Okey, so kalau kita tengok sini pintu dia tak ada auto door. Saya tak masuk auto door. Okey. Okey, pintu dia saya tak pakai auto door sebab anak saya agak ganas, takut rosak. Tapi dia boleh pakai. Dia ada. Ada. Dia ada, tapi bukan original. Dia macam bila keluar daripada showroom, salesman akan advise untuk pasang. Jadi dia akan bagi harga murah lah. Jadi ada auto door. Okay. Semua saya punya spek tak ada auto door. Ni seat pun cantik bang. Okey, seat ni saya dah tukar kepada seat Maxus G10 yang executive edition. Okey, seat ni cuma ada 7 je. 7 seater, 2 2 3. Okey. Dan seat ni semua cukup lah maknanya dengan dia punya railing dia. Dia punya ni. Oh, dia punya ni mesti. Ada, nak lihat kaki. Tak ada masalah dia punya untuk, ni untuk tangan dia. Ya, ada semua. Armrest di kiri kanan. Jadi saya bawa 6 orang family saya, so dia orang selesa lah. Tidur dengan tenang lah kereta. Tidur dengan tenang kan. Tidur dengan tenang. Enjin pun padu. Okay, alright gang. Tapi memang luas lah dalam dia. Luas. Depan pun pakai seat Maxus G10. Selesa lah kita sebagai pemandu bawa kereta jauh-jauh. Untuk pantau kereta punya ECU, untuk masalah kereta, boost, RPM, map sensor, temperature, speed sensor, saya masuk dalam ni. Dia punya apa ni, ECU shop punya master gauge. Dan untuk ringankan pedal minyak, saya masukkan pro speed punya boost speed. Apa ni? Dan nak wangi kena pakai galeri kereta punya perfume. Baru wangi. Okey, untuk pedal kaki saya pakai pedal push speed, saya pakai daripada Pro Speed. Yang ni latest punya edition, ada 2 button, ada screen. Okey. Yang ni banyak function lah. Kalau yang ni kita pun ada pasang, kita ada jual. Ada. Jadi untuk dalaman ni saya pakai standard lah, Android player, charger, lain tak ada. Cuma yang starrack biasa, dia ada seat tengah ni. Dia 3 seater. Yang original dia? Ya, 3 seater seat original dia. Jadi saya pakai yang ada demi console box lah. Letak barang semua. Jadi senang, letak barang. So tak adalah anak duduk depan, kita berdua dengan isteri je. Okey. Tapi saya tengok memang luas bang. Saya duduk belakang ni pun luas. Memang nice kan. Kamera kereta tu pakai My 70 tapi tengah survey My Omni sebab boleh selfie. Kena racun bang. Kena racun, tengok dari kereta dia punya Omni tu tak tahan lah. So kita pun dah habis pusing eh. Mungkin ada orang yang nak tanya bang eh. Barang-barang starrack ni bang, kat mana dia orang nak cari bang? Jangan risau, kita ada jual barang starrack. Dan kita ada siap pasang. Kita ada servis. Dan customer saya mencari barang second hand, contoh macam masalah yang common punya problem starrack ni, rear axle. Sebab dia berdengung. Okay. Kereta sebenarnya starrack ni banyak pakai untuk sewa. Jadi customer akan bawa jauh jarak. KLJB, jadi KL Penang. Jadi kereta tu rosak masalah AC belakang. Jadi kita ada supply, jangan risau. Boleh siap pasang. Barang-barang lain untuk servis semua kita ada. Okay, boleh datang. Kita buat one stop center. Datang, tanya barang, barang dah ada dari stok, kita pasang dan settle boleh balik. Jangan risau untuk pakai kereta Korea. Jangan risau pakai kereta. Dulu saya pakai kereta Korea agak bang. Tapi memang surprisingly tak ada masalah. Tak ada masalah. Memang puas hati. Part take away tu sama je. Sama, kalau tak servis akan rosak juga. Betul. Kereta Jepun ke Korea ke Korea ni, kereta Europe ke. Betul. Okey bang, kalau dia orang nak tanya lebih lanjut pasal abang punya kereta, dia nak contact abang macam mana? Okey, boleh WhatsApp saya dengan ataupun saya ada kedai. Jadi saya ada company saya, jadi WhatsApp dengan staff saya. Okey. Apa-apa boleh. Ya betul. WhatsApp boleh 014-608-4000. Okey. Nanti staff saya akan entertain lah tuan-tuan semua. Kita insya-Allah bagi harga terbaik. Alright. Kita dah review starrack. Mungkin ada owner-owner starrack kat luar sana yang dah mulipat juga. Jom kita cari. Okey bang, terima kasih banyak-banyak bang. Sama. Terima kasih kereta. Alright. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.